Kitab Fathul Mu'in buku surat 197. Petok bawah sekali. Surat 197 petok bawah sekali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Qa'idatun wa hiya innama syukka fi taghayyurihi an aslihi yurja'u bihi ilal asli wujudan kana au adaman wa yutrahu syakku. Qa'idatun, ini satu kaedah. Jadi mungkin sebagai rumusan. Ini satu kaedah yang muqarraratun fi abwabil fiqhi. Kaedah yang berulang-ulang dalam kitab fiqh. Ini faham kaedah ni. Ini kaedah ni kena faham boleh ni. Sebab kaedah ni dia berulang-ulang dalam ilmu fiqh kita ni. Mana kaedah dia? Sesuatu yang diragukan kepindahannya daripada keadaannya semula. Ayuh ibarat dia. Innama syukka, bahawasanya barang yang syukka yang diragukan. Fi taghayyurihi an aslihi, pada berubahnya, berubah barang daripada asal. Contohnya, asalnya kita ada air semayang. Kita syok ni, batal dah ke? Haa, tu. Dia panggil, syok fi taghayyurihi an aslihi. Asalnya kita buat contoh, asalnya ada air semayang. Yang syok kitanya, air semayang ni ada lagi ke? Batal dah. Bila batal tu maknanya berubah dah lah. Saat ni, dalam keadaan, ada wudu. Kita syok, batal barangkali. Haa, faham tak? Ataupun asalnya kita wuduk tak ada. Kita ambil semayang, kita wuduk tak ada. Kita mari syok, berubah mana apa? Ambil wuduk dah ke? Kita mandi siap. Jadi ambil wuduk pun sama je, sebab basuh sama basuh. Kalau kita ambil wuduk suku sakat, tu lain cerita. Ni kita ambil wuduk lepas mandi. Jadi asalnya wuduk tak ada. Tu asal. Tapi syok, berubah mana apa? Aku ambil dah sana ni, wuduk sana ni. Haa, tu syok dia. Ataupun asalnya wuduk ada, taghayyur berubahnya, wuduk batal. Syok pada batal wuduk. Asal wuduk ada. Asalnya memang semayang tak ada. Kita masuk bila air istinjak, qada hajat istinjak, kita pun mandi. Memang wuduk tak ada. Tapi kita syok, wuduk ambil dah saat ni lepas mandi. Haa, tu mana apa? Berubah daripada asal. Asal tak ada wuduk. Kita syok wuduk ambil dah. Haa, wuduk ni ambil kedok ni. Berasa macam ambil. Haa, ni syok. Syok pada berubah. Apabila syok seumpama tu, jawab dirinya adalah dikembalikan hukumnya ke, sebagai yang semula itu. Haa, yurja'u bihi ilal asli. Gitu je. Dikembalikan dengan barang syok ni kepada asal. Asal ada semayang, ada semayang lah hukumnya. Asal tak ada semayang, tak ada semayang lah hukumnya. Balik pada asal. Kita syok ni berubah daripada asal. Asal tak ada, ada wuduk. Berubah ni mana wuduk tak ada, dah batal ketuk dah ni. Mana asalnya ada wuduk. Waktu sahih, waktu yakin ada wuduk. Sahih, yakin ada wuduk. Asal dia. Tapi syok berubah. Berubah mana apa? Wuduk ketuk dah saat ni barangkali. Ha, tapi hak yakinnya, tadi memang ada semayang. Kita semayang dengan semayang tu eh. Memang asalnya ada wuduk. Hak asal tu yakin. Mari syok berubah dah. Berubah mana apa? Hak wuduk ada, hak yakin tadi ni. Jadi batal dah. Tapi batal dengan syok ni. Ish, berasa macam ketuk dah. Kalau pun ketuk sungguh tu bukan syok. Jangan salah faham. Puk ketuk sungguh. Syok ketuk gedok. Dok mada bunyi debung mana tu. Gapa lagi. Hak ni ni dah. Bila lama-lama tu kan. Orang ngajar apa ke isyak.
eh masa duk congok saat ni rasa macam ketuk dah rasa saat ni syok. Oh kalau ketuk takkan nak ketuk kat duduk ramai-ramai tu tau. Oh kena dia mari syok. Tapi hak asalnya apa dia? Hak asalnya ada wuduk. Apa hukumnya? Yurja'u bi ilal asli. Kembali hukum kepada hak asal. Wuduk ada, wuduk adalah. Wujudan kana au adaman tu. Baik dalam masalah kewujudan atau keadaman. Apa keadaman? Wujudan kana sama ada asal tu ada. Asal tu ada. Ada wuduk tu lah asal dia. Balik pada ada wuduk. Au adaman ataupun asalnya tak ada. Asalnya tak ada contohnya, asalnya memang tak ada wuduk. Nah tu adaman tu tak ada lah. Nah, kita kembali pada asal, syak tu macam mana pula? Wa yutrahu syakku dan dibuangkan keraguan tu. Jangan duk pakai syak. Oh. Mana kita pakai hak asal. Hak asal tu ada, ada wuduk, kita pakai ada. Hak asal tu tak ada, tak ada wuduk, kita pakai tak ada. Ini satu contoh lah. Hak lain pun samalah. Kena pakai hukum hak asal. Hak syok ni orang tak pakai ni. Hak syok ni buang. Jadi maknanya, kita ada wuduk. Hukum asalnya, kita ada wuduk. Yakin, kita ada wuduk. Kita semayang dengan wuduk tu. Kemudian kita syok kemudiannya, berubah dah ada wuduk tu jadi tak ada. Rasa macam ketuk dah saat ni. Syok sahaja. Ha, maka, ambil hukum asal, hak syok tu buang. Ha, gitu je. Yang nak pakai syok. Hukum asal kita wuduk tak ada. Siap-siap qada hajat, istinja, mandi. Kita pun keluar dari bilik air. Eh, ambil sembahyang kedok saat ni sudah mandi. Ha, sebab ni basah belaka ni, basah belaka ni. Kalau ambil sembahyang pun tak nampak sembahyang sebab ni basah belaka ni, sebab kita mandi. Maka syok kitanya. Ambil kedok air sembahyang. Hak asalnya memang tak ada air semayang tu, yakinlah tak ada air semayang. Yang kita syoknya berubah daripada tak ada air semayang kepada adalah. Kita syok rasa macam ambil dah saat ni. Rasa macam ambil dah saat ni. Maka buang hak kata ambil dah tu. Pakai hukum asal, wuduk tak ada. Kena ambil semayang mula. Ha, dia gitu. Pakai hak asal. Sebab hak asal, hak yakin. Hak syok ni, hak ragu-ragu tak sedut pakai. Tak ada. Sama lah dengan masalah-masalah yang sama juga. Kain kita memang yakin suci. Hak ambil daripada almari, hak pusing. Yakin suci. Lepas tu, gimari. Mari agulah syok. Hai, gimari ni. Kena mana-mana tempat hak najih ni. Tanda-tandaannya tak tahu. Apa-apa pun tak tahu. Mari agu. Rasa hai, kan-kan dah muka. Sariang dah pakar ni. Gi pah kata riti tu. Ha, kita katalah, pah ke masuk lagu ayang tu. Misal awak masalah. Ha, masuk lagu ayang tu. Yelah masuk lagu ayang pun. Ada masuk lagu ayang. Eh, rolik ni takkan tak kena langsung di tek ayang. Ha, tapi ada tak kesan dia? Tak ada. Maka pakai hukum asal juga. Hukum asal kain tu suci, hukumnya suci. Hak ragu, buang. Ha, ada hukum pekoh dia gitu. Pakai hukum asal. Ha, gitu je. Tapi kalau pakai yang kita najih. Mari kita najih. Ha, ni mari pelik sikit ni. Ni. Basuh ke tak lagi najih. Ayo dekat nak nyanyuk tu. Pakainya ni memang yakin najis. Sahih. Takdinya kena kecing. Lepas tu berasa macam pergi basuh. Dah saat ni dia pahit. Eh, berasa macam dok lagi. Ha, syok. Syoknya basuh ke dok. Hak asalnya najis, maka hukumnya najis. Pakai hukum hak asal. Hak syok buang. Ha. Sebab kita syok je, basuh kedok lagi. Pakai hak asal. Ada sama gitu berlaku bab hukum hakam yang lain. Ini panggil kaedah yang berulang-ulang dalam bab fiqh kita. Hak kaedah yang muqarraratun fi ababil fiqhi. Kaedah yang berulang dalam hukum fiqh. Nah. Contohnya kita syok. Ha, tiga ke empat. Hak asalnya memang tiga. Jadi keempat ke tak lagi ni? Lepas tu macam yang keempat dah. Hak tiga tadi. Tiga yakin. Hak asalnya memang tiga. Nak jadi empat. Hak asalnya memang tiga.
Dan tiga memang sahih, tiga memang yakin. Yang kita syaknya, pak dah ke belum? Ha, maka buang hak kata pak tu, pakai hak asal, hak yakin iaitu tiga. Ha, tambah lagi satu rakaat. Dia gitu je. Ke syok pak kelima, pak kelima pula. Syok pak kelima tak ada tu. Duk tanya akik, aku ni ke pak kelima dah ni. Oh, dah sudah mikir tu tu. Pak kelima ke? Jatuh kelima pun tak patah juga sebab jadi kelima tu tak sengaja. Pak kelima, pak kelima, kepak lah. Tapi kalau jatuh kelima pun dah kita tersalah tak ni, tak patah juga. Hak timur syok ni, nak tayak akhir ni, dalam sujud, tiga ke empat? Kalau tiga, kena tambah lagi satu rakaat. Kalau empat, tasyak akhir, beri salam lah. Ha, tiga atau empat, tiga atau empat, ha, hak hukum asalnya, tiga. Hak yakinnya, tiga. Hak pak ni, syok. Kemungkinan pak, kemungkinan belum. Maka, buang hak syok, ambil hak yakin, hak asal, iaitu tiga rakaat. Lagi ke mana ni? Ni hukum pekoh ni, kita pakai hukum asal. Sekarang ni contoh dalam kitab pekoh kita, dalam kitab Fatul Mu'in kita terdahulunya. Kita nampak anjing jelungar dalam air. Air sebedi, air sedikit. Anjing telah masuk kepala dalam air. Kita mari ikut belakang, kita tak nampak. Muncung anjing tu kena dekat air, kita tak nampak. Kita pergi je, kita pergi jekoh dia, dia pun anjing tu pun lari. Mungkin mulut anjing tu basah. Mulut anjing basah kerana mulut anjing memang sentiasa basah. Sebab lidah dia terjelai-jelai. Ha, gitu anjingnya. Sekarang ni, asalnya air tu memang air mutlak. Yang memang kita simpang air tu, memang air yang yakinnya air mutlak, air yang suci. Air kita simpang, air kita yang takungkan. Kemudian, saning tu anjing jilat. Kita nampak tak anjing jilat? Tak nampak. Tapi berasa-berasa macam kena dah. Tu syok. Nampak ke dah? Maka tak timbul keyakinan. Syok memang kemungkinan. Tapi oleh kerana kita mari ikut belakang, kita tak dah nampak lah mucung dia kena dah air tu. Kita tak nampak lah mucung dia kena dah air. Tapi ragu di hati kitanya, syok di hati kita, takkan lah nak minum lagi. Kemungkinan dia minum dah. Kemungkinan dia baru je nak jelungannya. Kita sapa tu, dia baru sapa juga anjing tu je. Jadi di jelungan kita sapa. Kita jekoh dia lari. Ada kemungkinan seumpama tu. Jadi ragulah kitanya. Mucung dia kena tak kena air. Kalau kita nampak dah mucung dia kena air tu, bukan syok. Hak ni syok. Tapi hak asal air tu memanglah diyakini air tu air suci. Sebab kita yang takungkan. Tapi oleh kerana ternampak anjing mari julungan, syoklah kitanya kemungkinan mucung anjing itu lidah dia kena dah air, maka air itu jadi najis. Tu syok saja. Maka pakah asal, pakah yakin, syok buang air itu hukum suci. Ha, ini hukum pekor, lepas tu berasa boleh ambil gedok. Itu bak perut kita lah. Bak hati kita berasa boleh ke tak boleh tu bak hati kita. Nak cerita bak hukum pekor dia gitu lah. Ini kaedah ni kena pakat. Maknanya kalau syok, hak asalnya yakinnya bergian. Syok berubah. Kalau kata hak yakinnya memang ada wuduk. Hak syoknya wuduk jadi batal. Syok. Hak asal hak yakinnya wuduk tak ada. Tapi rasanya lepas mandi tadi, wuduk kita ambil. Tapi syok. Tak yakin dah wuduk kita ambil. Maka buang hak syok. Pakai hukum asal. Hukum asal wuduk ada, wuduk adalah. Hukum asal wuduk tak ada, hukumnya wuduk tak ada lah. Ada gitu je. Ada. Sama lah kita kata macam ni. Kita makmum. Imam rokok ataupun imam di hujung surah. Kita mai ragu di hati kita, syok. Patiah saat ni baca kedok. Contoh kalau tu imam baca surah sejadah. Bila baca surah sejadah ni panjang sikit. Surah sejadah ni. Lepas dia bersujud sejadah. Naik cacang tu. Kita pun mari syok di hati. Tadi sebelum imam sujud sejadah.
kita baca tak lagi Fatihah. Kita syok. Rasa macam baca dah. Rasa macam tak baca lagi. Itu syok. Tapi hukum asalnya, tak bacalah hukum asal dia. Takkan. Hukum asal baca dah. Lepas tu baca pulak ke jauh. Oh, tak ada tu. Memang hukum asalnya kita tidak membaca lagi Fatihah. Ini adamang ni. Hukum asalnya tak baca lagi. Maka balik pada hukum asal, tak baca lagi. Kena baca Fatihah. Haa, dia gitu. Dan memanglah siapa hukum asalnya baca Fatihah. Tu imam pun mula solat, mana ada Fatihah. Kita pun mula solat, mana ada Fatihah. Memang hukum asalnya tak baca lagi lah Fatihah. Kemudian kita pun baca Fatihah. Jadi hukum asal tak baca. Kemudian kita baca. Tiba-tiba, mari syok. Baca ke belum? Itu mari syok. Baca ke belum? Rasa macam Fatihah baca dah. Tapi rasa-rasa macam duduk saja je tadi ni. Tak baca barangkali ni. Mari syok seumpama tu. Maka balik pada hukum asal. Hak asalnya memanglah siapa-siapa pun Fatihahnya belum baca. Maka hukumnya Fatihah belum baca. Eh, lepas tu imam nak rokok dah ni. Imam nak rokok kerana pun kita makmum hukumnya tak ada Fatihah. Maka wajib kita kena mula baca Fatihah. Dah imam rokok dah ni. Tetap kita kena baca Fatihah sebab kita muafiq dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Bagi orang yang syok, Fatihah baca ke belum? Maka balik pada hukum asal. Mana hukum asalnya? Fatihah belum dibaca. Hok rasa macam baca tu, hok ragu tu, buang hok tu. Hok ragu tu buang. Pakai hukum asalnya, hukum asal belum lagi baca Fatihah. Dia gitu. Ni bab pekoh ni. Kena ingat kaedah ni. Syok balik pada hukum asal. Kalau hukum asal ada, ada. Kalau hukum asal tak ada, tak ada. Gitu. Awaklah misal-misal mana pun. Awak misal-misal mana pun. Kalau syok, balik pada hukum asal. Syok tu kena yutrah. Buang, buang. Jangan duduk layang syok tu. Layang syok tu lama-lama jadi kacau kita. Pakai hak yakin, hak asal. Pakai yakin, hak asal. Ini syok ni, kalau main gangguan-gangguan, ikan-kan. Kang-kang aku buat dah. Yelah buat dah. Kang-kang tak ada tu. Syok ni sungguh-sungguh 50-50. Rasa macam baca pun ada separuh. Tapi rasa macam tak baca pun kuat juga ni separuh. Tu baru syok. Memang baca dah. Hai, baca dah kan. Kamu tak baca kan. Itu waswah dia syaitan tu. Macam duduk layang. Duduk layang tu. Kita buat dah. Buat dah lah. Kalau kata rata dah, rata dah lah. Hei, hei. Kang-kang tak rata kan? Kang-kang tak rata kan? Jangan duduk layak. Jangan duduk layak. Itu waswah, bukan syok. Syok ni memang ada dengan tak ada tu sama berat. Maka pakau asal, kalau asal tu ada, hukum je ada. Kalau asal tu tak ada, hukum je tak ada. Hak syok tu buat. Falizalika qalu kamadumin mashkukun fih. Kerana itu, kerana kata kaedah tadi balik pada hukum asal ni, mereka ini ulama fiqh mengatakan sesuatu yang diragukan itu dianggap sebagai tidak ada. Ha, gitu. Al-mashkuku fi, perkara yang disyaki itu kamadumi super tak ada. Dah gitu ya. Sekarang ni wudu ada, syak batal dah ke? Hak batal tu tak ada. Tak ada. Syok tu tak ada. Tak kira syok tak ada. Tak ada. Wuduk memang tak ada. Tapi berasa macam ambil. Dekat saat ni wuduk. Tapi berasa macam ada. Hak syok tu buat. Tak ada. Jadi hak syok ni macam tak ada. Pakai hukum asal juga kalau ada pun. Mana? Jadi pakai di syok ki ni, dia anggap sebenarnya tak ada. Syok kata batal. Tak ada batal tu. Wuduk tu masih lagi ada. Jangan pula wuduk ada, syok. Ketuk ke tak lagi? Ketuk tak lagi. Mari syok. Buang tu. Dia tak buang sekarang. Dia pun terang-terang. Pung, bunyi ketuk. Allah. Berapa kuat nak bunyi ni? Terang sikit. Tak apa. Berasa syok ada ke tak ada wuduk kita terang-terang. Biar tubik ketuk lah lalu senang. Biasa.
Aduh. Ha tu belum lagi masuk tanya. Ha, duduk caca duk menu ngaji benu. Wadah gitu menu napa orang nak qamat dah ni. Gitu menu dah raba kat dalam. Apa ji? Allah. Wuduk syok. Batal tak lagi terpakai batal lalu pegang lalu tu pakai batal. Ha? Tak ayuh gitu. Tak ayuh. Mana hok syok ni macam tak tahu. Tak ada, tak ada. Tetap kita pakai hukum asal. Eh, kemungkinan, kemungkinan anjing ni jilat dah air. Hak tu tak ada. Benda syok, benda tak ada. Mana air tu, air suci. Kita yang taruh. Kita yang sifat air tu. Kita nak pakai air nombor D tu. Hak tu kita pakai hukumnya. Dah saat ni anjing nak jelungan, nampak dah kena. Dah. Tapi syok, rasa macam kena je. Hak syok, benda tak ada. Ha, gitu je. Ha, tapi kalau anjing jelungan tu, rasanya dah nak pergi. Oh, dia nak pergi rasanya. Hmm, pakai curuh lalu dah lah. Eh, dia nak pergi tu. Hukum bekor dia gitu lah. Tapi perut kita ni main dulu anjing julungan ni. Hey. Jadi perkara yang disyoki ni hukumnya seperti tak ada. Manapa kita tetap pakai hukum yang asal. Ha ni, kaedah bekor kita. Lagi pada perkara lain hot shock pun samalah juga balik pada hukum asal. Tatimmatun tusannu sajdatut tilawati liqari'i wasami'i jami'a ayati sajdatin. Ini nak masuk kepada sunat sujud sejadah. Terdahulunya sujud sahwi. Jadi lepas cerita bab sujud sahwi, sama-sama nama sujud juga. Dia nak cerita pula bab sujud sejadah, sujud tilawah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahhimna famasabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhiqna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.